Guys, kemarin kita udah ngelihat trailer dari Garten. Guys, kemarin kita udah ngelihat trailer terakhir dari Garten of Banban ke-7. Nah, kali ini guys, kita kedatangan dua game fanmade dari Garten of Banban yang berjudul Garten of Banban Plus dan Horror Bus 5. Yep, selagi kita menunggu rilisnya Garten of Banban 7 guys, yang mungkin udah sebentar lagi. Nah, ayo kita sedikit pemanasan dulu di game fanmade-nya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman subscribe channel ini, di like, comment, di share guys. Thank you. Okay guys, jadi kita masuk ini ke dari game fanmade pertama dari Garten of Banban kita, yaitu Garten of Banban Plus. Dan yuk kita coba langsung new game dan ngecek gimana gamenya. Yang ini itu adalah game fanmade guys dari Garten of Banban. Dan sini teman-teman bisa ngelihat ya, awal-awalnya ini mirip banget sama dari Garten of Banban yang kayak chapter pertama deh. Ya kan? Di situ ada mejanya, biasa channel Garten of Banban. Lalu ini ada tempat kafetarianya. Oh wow, tapi kecil banget sih. Kecil banget sih pemandangan kita. Kita perlu power room keycard require. Setahuku biasa harusnya ada di sini enggak sih? Cuman kok enggak ada? Atau di sini? Di meja biasa di sini. Oh wow, gelap banget dan kita enggak kelihatan apa-apa. Oh, ini dia di sini. Nah, oke. Kita dapat satu. Lalu coba kita buka dan masuk Garten of Banban Plus ini sih. Aku masih kurang tahu guys gimana monster-monsternya, apakah akan berubah juga. Tapi kita coba lihat aja deh ya. Kita dapat keycard yang kedua, lalu open sesame dan iya itu ih burung busuk opi. Bentar. Ini nggak langsung kejar-kejaran dong. I mean, harusnya dia jadi patung. Oh, halo, opi lab. Wah, dia bisa masuk. What? Ih gila, Opila berdekut jadi gitu. Oh wow. Okay. Bentar. Dia bisa kejar dong. Sekali baru. Dari kananku busuk. Okay. Aku gak menyangka ini bakal seserem itu. Aku kira ini bakal jadi fanmade biasa doang. Tapi ini serem pak. Ini serem. Okay, kita cek dulu nggak sih di mana dia. Oh, dia di sana. Hati-hati. Kita bisa matiin flashlight nggak sih? Nggak bisa ya. Kita jangan pandang-pandangan sama dia dulu. Biar dia pergi dan mungkin kita harus ke sebelah kanan ya. Oh no, dia nge-camping guys. Oh no. Dia nge-camping, aku nggak bisa apa-apa selain menunggu di sini. Okay, dia pergi kanan. Pergi sana busuk. What? Kira masih di sana. Amin, mau sampai kapan kamu membiarkan aku menunggu di sini? Oke, dia kayak ngarep sana, kita langsung. Waduh. Masih bisa kena. Ini fanmade kok bisa lebih serem daripada yang. Wah! Loncat jalan gini. Wah, langsung merinding aku. Wah, ini lebih serem daripada Garten of Banban, Pak. Gila. I mean, kita di Garten of Banban yang biasa, yang pertama itu nggak langsung dikejar begitu, Bambang. Opi Labernya cuma munculin kepala doang, habis itu jadi patung. Nggak gini sih. Silo. Bah. Oke, dia pikir. Oh, no, itu nggak bisa. Dia masih di sana, cuy. Bisa langsung kabur aja aku coba ke kanan. Ke kanan, oke, nice. Kita balik ke kanan. Dan dia gak ngejar. Tapi kita butuh keycard lagi nih. Keycard untuk kesini kan. Oh no, ball pit zone. Aku harus ke ball pit, ke tempat sana. Ke depan sana cuy. Gimana caranya, dia kan lagi ini. Itu. Lihat, dia ada tangan pak. Lihat tangannya panjang bet. Tangannya panjang, but oh no. But aku harus gimana nih ya? Kita harus ke seberang, cuy. Kita harus ke seberang, tapi kan dia lagi ngejaga tuh. Dengan
Oh, jadi perutnya terbelah gitu, iya. Keluar tangan di sana ya, ih. Iyo. Oh, maksudnya jump scare kita isi perutnya. Ih, ih gila nih, ini gila nih game nih. Dia lagi di mana? Di sebelah kanan. Oke, 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 aman aman. Jadi sebelah kanan, di sebelah kanan, cuy. Oke, sekarang aku harus lihat di sini. Di mana ini ya? Key-nya. Di sini kak. Oh, ini. Oke, oke, aku dapat. Aku dapat. Besok dia lagi di sana. Kita ke sini dulu, kita balik sini dulu. Biarin si burung burung bus opilabert itu ke sebelah kiri ya. Dia sudah lagi di kanan tuh. Nah. Maju lagi dong. Oh, enggak bisa kalau itu masih kena jump scare, guys. Tadi aku udah coba. Nah, oke. Oke, ini saatnya. Oke, kabur langsung. Langsung kabur. Oke, langsung kabur. Nice. Oke, kebuka. Kemana ini? Baru enggak tahu nih kemana nih. Ada apa di sini? Hah? Oh, wait, ada kikar, ada kikar. Oh. Oh, ini kikar untuk ke yang depannya itu. Wait, sekarang dia di mana? Oh, itu dia. Oh no. Oh no, itu kikar untuk ke sebelah kanan, guys. Ke ruangan jumbo just. Oh no, wait. Aduh. Aduh. Kenapa ini lebih serem dan lebih susah daripada Gator of Ban-Ban yang biasa ya? Itu dia. Oke, dia sebelah kiri. Bisa jalan nggak ya? Tawan nggak ya? Oh no, dia kesini. Kayak ketahuan sih kalau aku langsung lari gitu. Oh no, kabur ke channel gamingnya. Ketahuan gak kayaknya. Oke, okay, nice. Kebuka ruangan Jumbo Joss, nah. Ini ruangan untuk kita ke bawah ke Jumbo Joss. Oke. Okay. Aman dong. Gak ada muncul tiba-tiba dong. Oh. Akhirnya. Gila. Jantung kita merinding aku. Gila, sama sekarang aku masih merinding nih, mainnya. Belum aku ketemu Jumbo Joss. Oh, kan Jumbo Joss bahkan. Guys. Kenapa? Oh, dan berakhir gamenya. Oh. Wah, tadi kok Jumbo Joss-nya? Kenapa jadi mata kecil banget sama tadi mulut-mulutnya gitu? Oh, wow. Dan yep. Itu dia guys untuk dari Gator of Ban-Ban Plus yang ini sampai sejauh ini pas aku record masih ternyata cuma sampai sini doang. Belum sampai kita ketemu Jumbo Joss-nya di jump scare lagi guys. Wah, tapi udah merinding sih dan ya. Ya kayak kita bakal next lagi ke dari game fanmade kedua dan terakhir kita. Oke. Okay. Later. Okay, guys, jadi ini kita masuk ke dari game fanmade kedua Gator of Ban-Ban, tapi kali ini namanya diubah nih guys menjadi Horror Bus kelima. What? He introduces a builder in the hotel mine, and he can control you with the power of thought. Lina, ada pita di sini soalnya. Follow me. Guys, bentar, aku baru saja melakukan kesalahan yang udah pernah aku lakukan tapi aku lakuin lagi. Jadi tadi aku nge-record tapi screennya belum ke-record screen gameplay, jadi aku harus ngulang record. Oh no, tidak. Okay, guys, jadi sekarang kita bakalan masuk untuk ke game keduanya. Tadi ini aku udah nge-record, guys. Cuman aku itu tetap belum ke-record screen-nya. Jadi aku harus ngulang record lagi. Dan ya kita masuk ini ke game fanmade kedua, yaitu Horror Bus 5. Nah, jadi namanya bukan Gator of Ban-Ban tapi menjadi Horror Bus. Dan di belakang tuh teman-teman bisa ngeliat ada si Stinger Flynn yang matanya kayak gitu. Lalu ini ada tangan dari Sayangnya yang kita langsung play aja deh ya. Oke. Okay. So, awal-awal aku harus mengulang ini semua. Ya, buat aja ini, bang, ini Gator of Ban-Ban. Ini si Jumbo Joss. Bukan, guys. Ini Sheriff Torster. Ya. Aku tahu. Dia emang warna hijau tiba-tiba. Dan sama sekali tidak berbentuk seperti kata. Lebih ke dinosaurus atau apapun itu. Tapi itu, teman-teman bisa lihat tuh. Ada topi Sheriff-nya. Ya. Dia adalah Sheriff Torster. Dan kali ini aku baru tahu ada itu. Oke, aku baru tahu ada itu.
Bukan tadi langsung buka aja ya? Oke, tapi yang ini gak penting guys. Welcome to Hotel Ratel Fun Zone, gak penting. Kita harus ke sebelah kiri sini dulu. Nah, ke sebelah kiri ini untuk bertemu dengan... ada Jester. Hi all. Yep, yep, today yep. I will tell you about the most dangerous objects in the yep, hotel. Yep, yep, aku tahu, and his name is dan Nap-Nap Lina. Ya, ya, aku tahu. Lalu ini aku belum tahu nih siapa. Permen card enggak tahu, aku belum tahu siapa. Dan dia lagi ngepresentasi. Lalu tiba-tiba udah clear. Aku enggak tahu dia ngapain. Cuman ya udah. Lalu ini juga ada ban-ban tapi kayaknya versi jahatnya, guys. Nah, ini. Ya. Ya ya udah, Bapak-bapak selamat tinggal ya. Bye bye. Aku mau kesini dulu yang aku pas sampai sini guys. Tadi aku stuck di sini, aku enggak tahu mau ngapain di sini. Soalnya si Chef Torsera tiba-tiba pergi tanpa bicara apapun. Dan aku enggak tahu nih. Ini gelap-gelap doang nih kan. Harus ada apa ya? Oh. Aku baru ngelakuin apa? Oh, nyalain lampunya. Oke, tadi aku sampai sini. Aku belum nyalain lampunya tadi, abis itu ngebug. Oke. Dia Chef Torsera ada apa di sini? Fun Zone? Ini ada sampah apaan? Ih. Pak, kita harus ngapain, Pak? Tekan lagi kah? Oh, iya. Oh, ke bawah kah? Ini ada kebuka sih. Kita bisa buka? Oh, belum bisa. Kita butuh keycard warna biru. Dan kayaknya kita harus pergi cari gitu. Kamu stay di sini? Oke, siap pak, kita coba ke bawah. Ada apa di sini? Ini aku nggak tahu nih. Ini kayak nge-fan matin yang Gator of Banban 5 kayaknya deh. Flex biru iya, merah 50%. Gimana? Apa maksudnya? Game survive or die. You have to follow the flex, but the path is not easy. You have to follow on the wall. Is it possible to go straight on the flag? Kita harus balik ke flagnya ya. Baru kita harus ke seberang itu untuk ngambil. Oh, kayak gini. Oke, hijau aman. Ini agak nge-lag gak sih, by the way? Kita gak bisa setting lagi di sini sih. Oh, ya gak bisa setting lagi sih. Ya udah gak apa-apa deh ya. Bawa ini merah, bahaya. Hijau aman. Merah bahaya. Hah? Kita udah kasih tahu jalannya gitu loh. Oh, what? Oh, what? Kayak itu ngebug. Baru kita dapat kunci biru. What? Harusnya buka kayak gini gak sih? Ini harusnya aku gak tahu gak sih harusnya jalan kayak gini. Tapi kita dikasih tahu aja udah. Memang kalau mainnya versi fanmade itu udah biasa guys ya. Penuh dengan keanehan ya. Emang ya, awal-awalnya kita ada keanehan. Dan, yap, ini dia birunya. Kita udah bisa buka. Oke. Ini kayak sinap-nap ya. Ini jumbo joss gitu mungkin. Oh, kita ke atas. Tinggalin si bapak ini. Bapak siapa namanya? Chef Torsera. Oke. Purple Freak Hide and Seek. Oh, kita bakal main hide and seek kah? Spring Lover Parkour. Ke sini dulu coba kita cek. Apa maksudnya enggak tahu. Oh. Collect 3 cubes to pass and do not forget to take the magic board to pass the next sector. Oh, ada itu, siapa itu? Oh, ini dia, ini orang. Gue kira laser beam atau apa gitu. Dan kita harus collect 3 board ya. Ini kah? Oh iya, satu. Oh no. Kabur jalan game. Oh no. Dia masih kejar aku guys. Oh no, ini ada apa? Oke. Aku bisa collect ini. Ada tiga gak sih? Oh no, ini stuck kah? Terus kesini kah? Oke, itu dia. Aku belum bisa keluar. Aku tremor. Sensitifnya gede banget lagi. Kalem. Oh, dia masih di sana. Oke. Okay. Collect. Oke, okay, udah kebuka. Oke, enggak tahu apaan itu. Tapi yang penting kita harus collect bareng aja. Udah dikelar. Lalu parkour kah? Oke. Okay. Parkour siapa takut? Spring Lover Parkour atau apapun yang namanya ini kan.
Aku pengen cepat-cepat keluar dari sini aja sih. Aku gak kuat bermain game ini. Udah tremor aku liat deh. Kalian ngeliat ini layarku tremor getar-getar. Itu karena tanganku, guys. Oke, abis itu kita ke sini dan ngedapetin mikrofon. Press 1 to enable or disable. Press left mouse to destroy. Ih. What? Ada sir, ada apa tuh? Ada toa. Oh no. Nyonyonyonyo. Cepat pi munyonyo. Kenapa aku di sini? Aduh, ini tadi aku ngestak kayak gini juga nih. Hitam-hitam nih. Oh no, ngebug lagi kah? Kayak ngebug deh. Aku harus ngulang kah? You have lost. Iya. Oh no, dan ngulang dari awal. Yang bener dah, busuk banget. Kayaknya kita harus masuk sini deh. Tapi tadi gak bisa gak sih? Atau bisa? Nah kan kayak ini kan? Harus gimana dong? Hanya terus. Oh, ada flashlight. Oh, ada. Oh, bisa aku hidupin flashlightnya. Jadi kita bisa masuk sini ya, by the way ya. Lalu kita harus press 1 dan left untuk destroy monster. Dibilang ya. Ada monster kah di sini kah? Nah, ini flashlight nih. Oh, tadi kayak ada yang ingin kita kayaknya deh. Oh iya, oh itu yang tadi nge-inin kita. Tolong, aku udah benar-benar merinding bermain game ini dan yuk aku mau kelarin secepat mungkin, guys. Mana tadi? Ada yang muncul di sini nih. Si orang ungu tadi ya. Oh itu dia. Makan tuh. Abis itu dia muncul lagi tadi itu. Buat aku meninggoy. Kayaknya, oh itu iya, ada pak. Mana? Kapten Fiddle deh itu kayaknya deh. Oke, bisa hati-hati. Bahkan muncul 5 lagi mereka. Oh wait, apa nih? Oh, kunci. Oke. Gak muncul lagi kan ya? Oh, gak muncul lagi. Dan kita keluar di employee ini. Ah, iya sih. Lagi gak muncul lagi bukan? Oke. Wah, gila. Emang annoying banget. Abis itu kita bisa masuk kunci kesini. Wait for me. Oh, iya oke. Dan ya, aku bahkan tunggu kamu. Harus gitu banget geraknya ya. Dan, oh. Wah gila, aku gak bisa teriak ini, aku udah rekor malam. Tapi nyebelin gila. Kenapa aku setiap mati? Guys, ini aku lupa senyebelin apa emang game fanmade ini. Tapi udah bodo amat. Bite me, I won't wait for you. Aku bakal langsung masuk. Tadi aku gak tau kenapa meninggoy di sana. Tapi ada seorang di sini kan? Ya, kayaknya ada seorang tadi. Oh, wait. Ya, aku gak tau. Udah, mudah amat. Udah. Aku udah gak kuat. Sebel nih aku. Wah, udah emosi aku ini dah. Emosi jiwa nih aku udah nih. Udah. Yap guys, jadi itu dia untuk dari gameplay 2 fanmade game dari God of Banban kita. Ya, kita selagi menunggu God of Banban 7, kita kesal-kesalan dulu di sini ya. Gila. Emosiku diuji emang di sini. Kesabaranku diuji di sini. Tapi jujur guys, ini game fanmade ini benar serem banget sih. Aku benar gak kuat sampai main ini. Aku udah tadi itu juga itu kayak ngebug yang kedua gak masuk akal, tapi yang pertama serem banget, yang kedua juga buat aku merinding banget nih. Aku udah gak kuat banget mainnya. Jadi aku langsung end aja oke guys ya. Ya. Jadi itu semoga teman-teman pada suka sama videonya. Selagi kita menunggu tahun baru 7, kita disogun sama dulu oke. Tapi sekarang guys, seperti biasa aku teman-teman enjoy dengan videonya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, dan di-share juga guys. Thank you. Udah kena mental aku gila. Gak kuat. Gak kuat record lagi aku udah.